Tiga bulan lebih ditutup akibat dampak COVID-19, penerbangan di Bandara Cutnya Din Nagan Raya Aceh mulai beroperasi kembali sejak Rabu kemarin. Para penumpang diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, serta wajib memiliki surat kesehatan bebas COVID-19 minimal surat hasil rapid test yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Penumpang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak mengantongi surat bebas COVID-19, petugas bandara tidak mengizinkan penumpang tersebut diberangkatkan. Penumpang derajat Celcius juga tidak diizinkan berangkat. Petugas gugus tugas COVID-19 Nagan Raya Aceh juga ikut mengawasi penumpang di Bandara Cutnya Din dan akan menindak tegas bagi penumpang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kita sesuai dengan protokol kesehatan. Kebetulan kita pun sudah menyiapkan SOP, nanti mungkin kita sampaikan juga. Kalau untuk pemeriksaan kita lakukan, kita bekerja sama dengan gugus COVID. 17 tahun menjadi buron, Maria Lumowa, pembobol Bank BNI, akhirnya ditangkap dan diekstradisi ke Indonesia. CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.